Jangan kau menceramahi orang tua. Tak bisa orang tua diceramahi. Potong aja ceramah Abdul Somad. Yang potong, yang pendek, yang satu menit tadi. Mantaraka sholatamu ta'amidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, kafirlah dia secara nyata. Neraka jahanam tepat. Pas ditontonnya, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, padahal sehat, tak mau ke masjid, jenazahnya campakan ke laut. Gua banget ini. Itulah maka banyak orang menuduh Abdul Somad itu ustaz yang keras, ustaz yang radikal. Sebetulnya Abdul Somad itu lembut, cuman dia nontonnya sepotong-sepotong. Coba kau beli paket 2 giga, coba tonton dari awal sampai akhir. Sakit perut kau nonton. Serba salah. Kita ceramah tegas, katanya keras. Kita ceramah lembut, katanya pelawak. Ada komen tadi di YouTube, kapan ngelawak lagi ke Jakarta Ustaz? Dia mau ngejek saya, katanya saya pelawak. Sebetulnya kalau saya mau balas, aku ketawa-ketawa aja profesor doktor. Ustaz kau serius cuman LC? Aku sambil ketawa-ketawa aja bisa aku menulis disertasi 600 halaman, tesis 300 halaman, kuliah di 3 universitas di negeri Arab, Mesir, Maroko, dan Sudan. Ustaz kau serius, mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Menulis buku apapun tak pernah. Tapi nanti kalau kita ngomong ini katanya sombong. At-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong pada orang yang sombong itu sodakoh. Tidak ada dalam hadis. Tidak ada dalam hadis. Yang bilang hadis siapa bodoh? At-takabbur lil mutakabbir sodakoh itu bukan hadis. Itu ucapan ulama. Jadi orang kalau mau nyari-nyari salah saya susah dia. Payah. Tapi yang namanya manusia,